Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Tapi, terkadang manusia secara sengaja maupun tidak menginginkan suatu perubahan. Ada laki-laki yang ingin jadi perempuan, ada juga perempuan yang ingin jadi laki-laki. Beberapa dari mereka percaya bahwa meskipun fisiknya laki-laki, namun ia adalah perempuan. Begitu juga sebaliknya. Hingga akhirnya mereka memberanikan diri untuk melakukan operasi kelamin hingga menjadi transgender. Ada juga yang meminum pil penumbuh hormon agar berubah seperti gender yang mereka inginkan. Seperti apa perubahan-perubahan itu?